Pemirsa, seorang penjual sayur Selasa pagi tewas di tempat setelah menabrak truk yang sedang parkir di jalan lintas Jambi Muara Sabak. Korban diketahui merupakan warga Sengeti. Korban diketahui bernama Mahran, 35 tahun, warga RT 18 Lapangan Akso Dano, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Korban mengendarai sepeda motor Revo bernomor polisi BH5621YK. Sedangkan pemilik truk Hino BH8553HU bernama Kemas Masud, 44 tahun, warga desa Petaling Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Kepala Satlantas Polres Tanjab Tim AKP Tes Mirizal membenarkan, kecelakaan lalu lintas yang menewaskan warga Sengeti tersebut, korban merupakan seorang pedagang sayur di pasar-pasar kalangan. Kronologis kejadian, korban mengendarai sepeda motornya melaju dari arah Jambi menuju Muara Sabak. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba korban menabrak bagian belakang truk yang sedang parkir di badan jalan. Korban terjepit di bawah belakang truk yang membuat korban meninggal dunia. Untuk tindakan yang dilakukan, polisi mendatangi TKP, mengevakuasi korban, mengamankan status quo olah TKP, memintai keterangan saksi, mengamankan dan mengevakuasi barang bukti. Eko Wijaya, JEK TV melaporkan.